Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Muhammad Nazarul Yanis. Kali ini masih di segmen masak makan, tapi versi jalan-jalan ke Aceh. Kita masih berada di Aceh, tepatnya di Aceh Utara ya, daerah Mengudung. Tadi kita jalan-jalan di sana, kita kunjungi pusat oleh-oleh ke sana, yaitu oleh-oleh martabak durian. Itu rame ya dan cukup terkenal di sana itu. Tadi kita bungkus, memang kita sengaja bungkus karena kita akan sambil melanjutkan perjalanan. Dan mohon maaf di sini saya kita cobain di sini, saya akan makannya di mobil aja gitu. Kita lagi berada di tempat istirahat, namun kita akan melanjutkan perjalanan. Jadi saya review di sini saja. Nah, tadi kita bungkus martabak durian. Nah, ini memang ini merupakan oleh-oleh ya. Martabak durian ini packagingnya seperti ini. Martabak durian Samudra Pase. Nah, ini emang oleh-oleh, oleh-oleh khas Gedung Pase yang pertama di Aceh. Nah, itu di daerah Aceh Utara, di daerah Mongedung, di pas di persimpangan di bawah jembatan. Kalau dari Medan di sebelah kiri. Nah, ini martabaknya memang di sini memang tempat oleh-oleh. Jadi pada para pelancong yang main-main ke Aceh, mereka beli ini memang sering dibawa pulang gitu. Sering dibawa pulang dan katanya tadi tahan sampai dengan satu harian gitu di udara yang sejuk gitu. Nah, ini kemasannya seperti ini, kayak burger dan martabak Samudra Pase. Ini emang dia kemasan untuk dibawa, dan kita langsung aja kita buka di sini ya. Bagaimana isinya ini tadi, karena kita melanjutkan perjalanan. Jadi martabaknya ini sudah dingin, sudah beberapa jam tadi di jalan. Namun nggak masalah, rasanya masih tetap oke. Kita lihat ya. Nah, dapat bungkusan pisangnya. Jadi ada di sini, ada martabak, ada bungkusan kertas, dan bungkusan dalamnya ada bungkusan pisang ya, ada apa namanya, daun pisang. Nah, martabaknya seperti ini guys. Nah, tebal banget kulitnya. Nah, martabak durian kita cobain ya. Sebelum itu kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim, kita cobain. Kelihatan cukup jelas kelihatan cukup jelas rasa duriannya. Lihat sini rasa duriannya, martabaknya juga. Duriannya
isi durian ini banyak sekali. Dan di sini terasa banget duriannya itu masih asli, bukan dicampur dengan bahan-bahan lain. Jadi emang durian apa buah durian asli yang digunakan. Jadi manisnya itu masih memang manis memang manis alami durian gitu. Banyak sekali durian ini, lihat usin duriannya. Dan di sini yang unggul itu adalah rotinya. Rotinya ini juga seperti roti canai ya, seperti roti canai atau seperti roti Maryam. Dan cukup tebal namun empuk. Kenyal dia, kenyal. Rotinya cukup tebal. Dan ini enak, beneran. Sampai lumer dong. Isian duriannya sampai lumer. Walaupun ini dingin, udah beberapa jam tadi kita di jalan, namun rasanya masih tetap wah, gila. Masih tetap oke. Enak sekali. Tebal banget kulitnya dan itu empuk. Tebal banget kulitnya dan itu empuk. Dan ini satu bungkus ini harganya cuman 8.000. Jadi memang memang khusus untuk pelancong yang main-main ke Aceh. Memang untuk oleh-oleh, ini pusat oleh-oleh di daerah Monggedong, Samudra Pasai. Dan ini menjadi oleh-oleh yang cukup terkenal di Aceh, yaitu martabak durian. Jadi recommended buat teman-teman, harganya 8.000 saja per bungkus seperti ini. Dimasak langsung, di situ langsung dipersiapkan, dimasak langsung, dan prosesnya cepat. Tidak hanya martabak durian, juga ada pulut durian, ketan durian, dan di situ juga ada martabak telur. Jadi sekian aja review singkat kita mengenai masak-makan kali ini. Ini emergensi, lagi di jalan. Saksikan nanti segmen-segmen jalan-jalan lainnya kita di Aceh. Selamat di Aceh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar yang membangun. See you next time. Wassalam.